TV KPM. Jomlah kita tengok keputusan terkini Virtual Robot Games. Wow, syabas tahniah. Pasukan Malaysia di tempat yang pertama. Ini sudah hebat, sangat bagus. Hebatnya lah robot ni. Cikgu Kamarul. Hai Mira, apa khabar? Apa khabar? Cikgu, tadi saya dari jauh saya dengar cikgu, wow, hebat, syabas. Cikgu tengok apa tu cikgu? Mana tidak Mira, saya tengah rasa bangga dan bahagia ni Mira. Kenapa, sebab cikgu? Pasukan Malaysia buat masa kini, keputusan secara live menunjukkan pasukan Malaysia berada di tempat pertama Mira. Wow, tempat pertama cikgu. Tempat pertama dalam pertandingan apa tu cikgu? Kalau Mira nak tahu, saya sedang menyaksikan keputusan secara live untuk pertandingan World Robot Olympiad Robot Virtual Games. Untuk kategori junior beginner, pada setakat yang hari ini, Malaysia berada pada kedudukan yang pertama, Mira. Oh, hebat itu cikgu. Tapi tadi cikgu kata tentang WROVG kan cikgu? Pertandingan itu. Tapi saya tak pernah dengar lah pula pertandingan itu. Saya tak tahu lah cikgu. Itu pertandingan apa? Ini adalah pertandingan yang sedang berlangsung bermula daripada 11 hingga 17 Oktober 2021. Pertandingan ini adalah World Robot Olympiad Robot Virtual Games ataupun singkatannya WRORVG. Wah, menarik cikgu. Saya nak belajar dengan cikgu lepas ni tentang pertandingan tu. Kalau macam tu, hari ini saya akan kongsikan pada Mira dan murid-murid di luar sana dengan lebih lanjut berkenaan WRORVG. Wah, baik. Tapi sebelum tu kawan-kawan yang berada di rumah, sebelum kita belajar tentang pertandingan ini, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu profil guru? Semua, apa khabar buat anda yang berada di rumah? Seperti biasa, anda sedang menonton pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama saya Syamira Nazir. Di episod-episod yang lepas telah banyak yang kita belajar, tetapi pada episod hari ini kita nak belajar sesuatu yang lain dari yang lain kerana semuanya di hujung jari, di dalam talian. Apakah itu? Inilah dia tema kita pada hari ini, iaitu WROVG atau lebih dikenali sebagai World Robot Olympiad Robot Virtual Games. Menarik tu. Dan seperti biasa, guru yang sangat berpengalaman yang akan bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu Kamarul. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar, Cikgu? Saya berasa gembira hari ini, Mira. Sudah semestinya Cikgu bersedia Malaysia dapat tangga nombor satu. Ya, sudah semestinya. Dalam banyak-banyak negara dalam dunia ini menyertai Malaysia kedudukan nombor satu sekarang, Mira. Ya, baik. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya ingin persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Baik. Silakan. Dan juga diikuti dengan saya. Terima kasih, Cikgu. Sama. Baik, Cikgu, tentang tema kita, WROVG. Sesuatu yang lain daripada yang lain kerana ini juga sebenarnya kali pertama pertandingan ini dilakukan. Yeah. Kerana sebelum ini kita berlakukan secara fizikal, tetapi kerana faktor pandemik, kita berlaku ataupun pertandingan ini diadakan secara dalam talian, Cikgu. Dan ini yang Cikgu nak terangkan dengan lebih lanjut lagi. Dan sebenarnya, Cikgu, WROVG ini berlangsung pada 11 hingga 17 Oktober di negara Jerman. Ya, betul. Jerman sebagai tuan rumah untuk WROVG tahun ini, Mira. Ya, dan sebanyak 141 buah pasukan telah menyertai daripada negara-negara yang berbeza. 141 buah pasukan daripada negara-negara kita, Mira. No, wow, hebatnya. Dan untuk pengetahuan, Mira, 141 pasukan daripada negara kita yang menyertai WROVG ini telah ditapis melalui Virtual National Robotic Competition. Sama seperti National Robotic Competition yang dilakukan secara fizikal, peserta-peserta, murid-murid perlu bersaing di peringkat kebangsaan terlebih dahulu dan perlu memenangi saingan di peringkat negara kita terlebih dahulu sebelum dibawa untuk mewakili negara ke WRO
RBG. Dan untuk pengetahuan Mira dan murid-murid juga, pertandingan di peringkat kebangsaan, di peringkat negara kita telah berlangsung daripada 20 hingga 26 Ogos yang melibatkan 466 murid yang terdiri daripada 932 orang murid. 466 pasukan, Mira. Maafkan saya. Dan 932 orang murid secara keseluruhannya. Wah, 466 buah pasukan, cikgu. Eh? Yeah. Satu pasukan yang besar tu. Satu ramailah anak murid yang menyertai pertandingan ini, cikgu. Ya. Dan cikgu, itu untuk negara kita. Pertandingan ini juga terlibat ataupun negara-negara luar pun banyak terlibat juga dalam pertandingan ini. Antaranya kalau saya boleh nyatakan seperti Indonesia, negara jiran kita Singapura. Ya. Pergi jauh sikit, Mira. Jauh sikit. Kita terbang ke Jepun. Betul. Kita keluar sikit pada Asia, ke kita Eropah. Kita keluar sikit ke Asia, kita pergi ke United Kingdom. Ya, betul. Kita juga boleh pergi sehingga ke Barat, Amerika Syarikat dan sebagainya, Mira. Wah, banyak negara yang terlibat, cikgu. Ya. Baik, cukup jelas penjelasan cikgu tentang WRORBG. Tapi kan cikgu, tak cukup lagi tanpa kita tahu tentang perisian ataupun tentang software yang terlibat. Pastinya murid-murid nak tahu, kerana apabila kita sentuh tentang dalam talian ini, tak lain tak bukan, pastinya kena ada perisian-perisian, cara yang tepat bagaimana untuk kita buat setting itu, kan cikgu. Betul. Kalau tak, tak jadilah robot kita macam episode saya sebelum ni. Ya, betul, Mira. Okey, kalau macam tu cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jadi murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana kalau nak tahu bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita bina sebuah perisian. KPM. Baik, kembali kita dalam pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama saya Syamira dan juga Cikgu Kamarul. Sebentar tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu Kamarul sudah menerangkan apakah tema kita pada episod hari ini, iaitu WRORVG ataupun World Robot Olympiad Robot Virtual Games. Betul, Cikgu. Dan bila menyentuh tentang itu, macam Cikgu katakan tadi, ini terdapat sebanyak ataupun 141 buah pasukan telah menyertai pertandingan ini, cikgu. Ya, secara dalam talian. Dan bila sentuh dalam talian, sudah semestinya menggunakan satu perisian yang kita nak belajar pada segmen kedua ini pula, cikgu. Boleh Cikgu Kamarul terangkan apakah perisian yang digunakan? Menurut saya, kita menggunakan satu perisian yang dipanggil sebagai VRT, iaitu perisian simulasi yang menggantikan robot fizikal. Betul, Cikgu Kamarul? Ya, kita akan menggunakan Virtual Robotic Toolkit sebagai perisian utama kita untuk pertandingan, Mira. Sudah semestinya menggunakan pertandingan yang dijalankan secara maya sedikit mencabar jika dibandingkan secara fizikal, tetapi kita menggunakan perisian yang bagi saya sangat canggih dan sangat menarik. Jom saya kongsikan dengan Mira dan pada murid-murid di luar sana tentang bagaimana perisian ini berfungsi, Mira, ya? Okey, Cikgu. Okey, jika kalau boleh lihat di skrin saya sekarang, ini adalah menu utama ataupun main menu untuk VRT. Okey, seperti mana kita tahu, jika kita scrollkan kita punya pointer, petunjuk kita di bahagian atas, kita terdapatnya main menu di atas. Dan jika kalau murid-murid dan Mira sendiri nak tahu dengan lebih lanjut, boleh pergi ke butang help di atas untuk tahu dengan lebih lanjut apakah fungsi setiap butang, ya, Mira, ya? Ya. Okey. Ada sedikit penerangan di situlah, cikgu. Ya, betul. Okey. Dan kita ada empat modul asas yang kita boleh tengok sebelah kiri atas kita. Kita ada SIM Basics, di mana di bawah ini terdapat banyak lita virtual ataupun lita maya yang boleh digunakan oleh murid-murid untuk latihan, Mira, sebagai persediaan untuk pertandingan sebenar. Sebagai contoh, di sini kita ada 2020 Starter Mat EV3. Kita ada Sandbox, kita ada Maze, kita ada Sumo dan macam-macam lagi. Ini adalah untuk SIM Basics. Kalau boleh, saya pergi pada First Lego League pula, FLL. Juga konsep yang sama, sebagai lita latihan kepada murid-murid untuk persediaan untuk pertandingan yang sebenar. Okey. Dan kita juga ada modul WRO, di mana
ia mempamerkan gitar sebenar yang digunakan di peringkat WRO pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, Mira. Sebagai contoh, pada tahun 2019 kita ada gitar untuk Junior High Challenge. Sehinggalah ke tahun 2018 kita ada Junior High Challenge dan peta ini boleh diakses secara offline. Mana kata tak perlu sambungan internet. Murid-murid boleh berlatih di rumah sahaja, Mira. Wah, ini sedikit orang kata kelainanlah bila kita lakukan pertandingan ini di dalam talian dengan menggunakan perisian VR ini, cikgu. Okey, silakan cikgu. Seterusnya, sebentar saya nak ingatkan, pendaftaran perlu menggunakan email yang berdaftar dengan Microsoft terlebih dahulu. Oh, tak boleh sebarangan, cikgu, eh? Tak boleh, Mira. Kena menggunakan email yang berdaftar dengan Microsoft. Kenapa, cikgu? Mungkin nak menjaminkan dia punya keselamatan. Okey. Seterusnya, kalau boleh kita lihat di sini, modul yang terakhir yang saya nak perkenalkan pada hari ini adalah modul competition. Di sinilah kita boleh tahu kategori-kategori yang dipertandingkan pada tahun ini, Mira. Agak-agak Mira, ada berapa kategori yang dipertandingkan pada tahun ini? Kalau kategori WRO VRG ni, cikgu, kita terbahagi kepada dua. Yeah. Yang pertama kita ada Advanced Challenge, yang kedua kita ada Beginner Challenge. Ya, yeah, betul. Dan setiap satu challenge ini mempunyai tiga pula kategori yang berbeza, cikgu. Okey, jom kita tengok, Mira. Yang pertama kita ada SA. SA ni Mira rasa apa? SA itu menurut saya ialah Senior Advanced, cikgu. Ya, yeah. Senior Advanced diikuti dengan Senior. Senior beginner iaitu kategori menengah atas. Okey, yang kedua kita ada kod JA di sini. JA itu apa pula, Mira? Kalau JA ialah Junior Elementary. Junior Advanced, Mira. JA, cikgu. Ya. JA. Junior Advanced iaitu kategori menengah rendah. Diikuti dengan Junior Beginner. Dan kita yang terakhir kita ada Elementary Advanced dan juga Elementary Beginner. Yeah. Iaitu untuk kategori murid-murid yang berada di sekolah rendah. Jadi, saya rasa untuk gambaran yang lebih jelas untuk Mira dan murid-murid di luar sana, jom kita saksikan satu video contoh untuk kategori video kategori elementary beginner. Wah, ada satu video cikgu sediakan. Satu video untuk saya kongsikan. Oh, mari kita saksikan video tersebut. Wah, itu dia cikgu, video elementary beginner. Yang telah kita saksikan, dan daripada apa yang Mira nampak daripada video tu cikgu, nampaknya robot lebih pantas daripada robot yang dipertandingkan secara fizikal, cikgu. Dan juga antara kelebihan yang Mira perasan, cikgu, kelebihan kalau dalam talian ni, cikgu, tak perlu kira markah dan tak perlu susah-susah kita menggunakan jam masa ataupun jam rasmi NRC tu, cikgu. Sebab semuanya telah dimasukkan ke dalam perisian VRT kita, Mira. Betul. Dan saya rasa walaupun kita terbatas, saya rasa agak realistik, Mira. Walaupun dipertandingkan secara maya, tapi ianya sangat realistik. Betul. Sebab kita pun kerana norma baharu kita ini, kan, cikgu, jadi kita patuhlah kepada norma baharu sekarang ini. Ya. Baik, cikgu, itu tentang video elementary beginner, cikgu. Dan macam kita tahu, dalam WRO RVG ini ada beberapa kategori. Ada dua kategorinya, iaitu kategori Advanced Challenge dan juga Beginner Challenge, cikgu. Dan sekarang ini, cikgu nak menerangkan tentang Lita Senior Advanced. Ya. Saya nak kongsikan pada Mira dan juga pada murid tentang Lita Senior Advanced, iaitu kategori khas untuk menengah atas. Okey. Apa yang Mira boleh lihat di sini? Ini adalah robot kita, Mira. Walaupun secara maya, walaupun secara virtual, tetap kita ada robot, Mira. Jadi saya ingin berkongsi tentang cara kita mengawal bagaimana kita nak melihat Lita. Kita dah tengok robot, kita kena tengok Lita, Mira. Betul. Dengan menggunakan fungsi zoom in, zoom out, tertikus daripada tertikus kita, kita boleh zoom out. Yang kita boleh lihat di paparan ini. Wah, Litanya besar, Mira, ya? Besar, cikgu. Dan kita lihat di sini ada empat buah
pulau di sini. Mira berminat tak nak tengok pulau-pulau ni, Mira? Berminat, cikgu, sebab saya tengok pulau-pulau ni berbeza-beza setiap satu ni, cikgu. Mira nak tengok yang mana dulu? Okey, kalau kita bermula dengan yang saya nampak macam ada solar panel kat situ, cikgu. Okey, jom kita tengok. Kita punya tema kan Powerbots, the future of energy. Tenaga solar merupakan salah satu pulau yang ada dalam misi untuk kategori senior advance ni, Mira. Wow. Seterusnya, Mira? Seterusnya, cikgu, tadi saya nampak macam ada banyak kawasan-kawasan air dekat situ, cikgu. Kalau ini nama dia ialah Water Island, betul, cikgu? Betul, Water Island untuk tenaga hidro. Seterusnya pulau yang ketiga di sana, Mira. Apa tu, Mira? Pulau yang ketiga ini ialah Wind Island. Ya, betul. Di mana ia menempatkan wind turbines untuk tenaga angin. Dan kita ada pulau yang seterusnya, Mira. Alamak. Ini tenaga apa pula, Mira? Ini saya tahu, cikgu, sebab kalau dah nampak banyak bangunan-bangunan tinggi, kita nampak ada kereta-kereta ni, ini macam bandar je, cikgu. Ya. Ini ialah City Island. City Island. Ya, mungkin ada beberapa kereta hybrid di sini, Mira. Saya ingin tekankan sini adalah kawalannya sangat menarik. Para peserta boleh melihat dengan lebih lanjut tentang detail macam mana, tentang misi-misi yang bakal dijalankan. Dan saya rasa ada sesuatu yang penting kita perlu tekankan di sini. Ada timer. Di mana kalau kita pergi ke atas ni, ada fungsi jam di sini. Bila kita tekan, terus keluar timer berserta dengan scoreboard sekali, Mira. Wah, mudahlah, cikgu. Lebih mudah kan, cikgu? Ya, lebih mudah untuk kita lihat. Jadi, seterusnya apa rasanya Mira nak tanya tentang robot ni? Saya nak tengok macam mana robot ni boleh ke bergerak atas garisan ni agak-agaknya. Jadi kita perlu programkan robot ni terlebih dahulu, Mira. Programmingnya sangat mudah. Cara kita nak programkan adalah kita program menggunakan perisian Lego Mindstorm Education EV3. Sama seperti digunakan semasa pertandingan fizikal. Kita hanya perlu, setelah kita programkan, kita hanya perlu tik di butang wireless dan tekan butang download. Dan programming ataupun pengaturcaraan akan terus dimasukkan ke dalam robot yang telah kita cipta. Okay. Wah, ini seakan-akan persamaan lah, cikgu, kan, dengan pertandingan secara fizikal. Dan apa yang boleh kita buat setelah itu, Mira nampak di sini? Ini adalah apa kita panggil main menu brick ataupun controller kita. Sama seperti secara fizikal, kita hanya perlu memilih programming kita dan kita tekan butang play. Dan robot akan mula menjalankan misi, Mira. Wah, hebatnya. Seperti mana yang telah kita programkan, nampak? Dan adanya masa dan skor yang kita panggil scoreboard di atas ini. Ya, itu dia. Dan nampaknya robot kita berjaya bergerak di atas garisan, kan, cikgu? Bukan sahaja berjaya berjalan di atas garisan. Berjaya menyelesaikan misi. Betul? Juga, Mira. Dan apabila robot telah berjaya menyelesaikan misi, skor ataupun markah akan terus dimuat naik di scoreboard kita di sini, Mira. Jadi semuanya menjadi lebih mudah dan lebih efisien walaupun kita berada dalam keadaan serba terbatas. Betul. Baik, berjaya ke robot kita, cikgu, menyelesaikan misinya yang pertama? Okey, ya, berjaya. Dan markah pun kita berjaya perolehi juga, cikgu, iaitu sebanyak 7 markah. Ya, betul. Dan nampaknya, cikgu, memang betullah lebih mudah dan juga lebih senang, kan, cikgu. Walaupun ini merupakan satu pertandingan yang baru akibat pandemik yang berlaku di dalam dunia ini, tetapi sebenarnya ianya mudah untuk diadaptasi dan juga sangat, orang kata, user-friendly lah, cikgu, mudah untuk digunakan. Baik, cikgu, kita dah tahu bagaimana robot ini bergerak dan berfungsi. Kita pun dah tahu bagaimana programming ini dilakukan. Kita berhenti berehat seketika, cikgu, dengan izin cikgu, boleh? Boleh. Silakan, Mira. Tapi, cikgu, sebelum kita berhenti berehat, kita nak sama-sama saksikan bagaimana peranan murid sebagai peserta di dalam pertandingan ini. Jadi, ayo kita saksikan terlebih dahulu video ini dan kita bertemu kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afifin Syafiqin bin Zuhairi, pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi. Saya terlibat dalam pertandingan Virtual World Robot Olympiad kategori menengah rendah Junior Advance. Gambar tersebut menunjukkan ruang saya melakukan kerja-kerja robotik. Terdapat 3 perisian yang anda perlu tahu berkaitan pertandingan ini. Yang pertama sekali, Lego Digital Designer. Fungsi perisian ini adalah untuk mereka cipta robot. Saya telah mereka cipta banyak robot untuk menyelesaikan misi yang telah diberikan. Robot ini merupakan robot yang paling stabil dan laju. Yang kedua, Virtual Robotic Toolkit. Fungsi perisian ini adalah untuk mengakses Lita secara virtual. Tema kategori adalah Park and Charge. Seperti yang anda tahu, dunia kini banyak menggunakan kereta petrol, hybrid dan juga elektrik. Tugas robot adalah mengasingkan kereta mengikut jenisnya.
Seperti contoh, kereta merah adalah kereta petrol. Kereta petrol harus diletakkan di parking berwarna merah. Untuk menggerakkan robot, kita memerlukan perisian ketiga iaitu Lego Mindstorm EV3 Education. Program yang telah siap akan dihantar ke robot. Di sini anda dapat lihat yang saya akan menghantar program tersebut. Seperti yang anda dapat lihat, robot berjaya mengasingkan kereta mengikut jenisnya. Lepas berjaya submit markah, anda boleh melihat kedudukan anda di portal Robot Virtual Games. Alhamdulillah, saya berjaya mendapat kedudukan ke-9 di peringkat kebangsaan baru-baru ini. Sekian sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. KPM. Pertandingan Robotik Kebangsaan NRC bersama saya Syamira dan juga Cikgu Kamarul. Tadi Cikgu, sebelum kita berhenti berehat tadi, ada satu video yang kita telah tunjukkan kepada mereka yang berada di rumah, iaitu video peranan murid ataupun peserta dalam pertandingan ini. Dan video itu murid di dalamnya ataupun muridnya ialah Muhammad Afifi Syafiqin bin Zuhairi dari SMS ataupun Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi Johor. Baik, kita dah dengar penjelasannya cukup jelas daripada murid ataupun kawan baru saya, Muhammad Afifi. Terima kasih atas kiriman video tersebut. Seterusnya, Cikgu, apa aktiviti yang kita nak lakukan pula? Ya, betul, Mira. Sebentar tadi kita telah diperkenalkan tentang bagaimana kita nak menggunakan perisian Virtual Robotic Toolkit di mana murid-murid boleh tahu peranan mereka dalam menyelesaikan misi. Sekarang kalau boleh kita kongsikan apa pula peranan mentor-mentor di luar sana, rakan-rakan mentor saya di luar sana. Kalau boleh saya kongsikan, peranan mentor ini saya boleh bagikan kepada tiga fasa, sebelum, semasa dan selepas. Sebelum pertandingan ini termasuklah membantu murid-murid pasukan untuk mendaftar, menyediakan dokumentasi dan sebagainya. Dan semasa pertandingan pun, Mira, termasuklah menyusun atur jadual, memberikan bantuan teknikal dan memberikan sokongan semangat dan motivasi juga kepada murid-murid dan setiap pasukan. Dan selepas pertandingan, mungkin mentor-mentor berperanan dalam menyusun atur semula set-set Lego yang digunakan dan mungkin menyediakan laporan. Yeah. Dan secara keseluruhan, kalau boleh saya kongsikan, mentor berperanan sebagai rujukan, pakar rujuk oleh setiap murid-murid yang bertanding. Wah, itu dia. Cikgu sendiri bercakap sebagai seorang mentor. Kan cikgu juga berpengalaman sebagai seorang mentor, kan cikgu? Tapi kan cikgu, untuk murid-murid di rumah lebih jelas lagi tentang apakah sebenarnya peranan seorang mentor ini, ayuh kita saksikan video tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Muhammad Ahir bin Samsuri, merupakan salah seorang mentor daripada Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi Johor. Di sini saya ingin menjelaskan peranan saya sebagai mentor. Okay, yang pertama adalah mencari murid yang berminat menyertai pertandingan ini. Di kala pandemik ini, disebabkan tidak boleh bersemuka, saya menyediakan Google Form dan mengiklankan ke semua murid Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi. Murid yang terpilih ini berkelebihan punya laptop yang agak bagus kerana pertandingan ini menggunakan perisian yang agak berat. Namun bagi murid saya yang berpengalaman dan tiada laptop, saya juga akan membekalkan laptop sekolah dengan menghantar ke rumah murid berkenaan. Okay, yang kedua, menguruskan pertandingan murid pada tarikh yang ditetapkan. Dalam proses ini, saya akan berurusan dengan pihak urustia dan penganjur pertandingan ini. Selepas lita pertandingan dikeluarkan, saya akan membuat taklimat kepada semua peserta berkaitan pertandingan ini serta membincangkan misi yang perlu dilaksanakan bagi mendapatkan markah yang penuh.
Seterusnya, bagi murid yang baru pula, saya akan memberikan bengkel khusus. Khususnya bagi pelajar tingkatan 1 dan pelajar tingkatan 2, bagaimana menggunakan perisian yang digunakan dalam pertandingan ini. Dalam tempoh latihan ini, pasukan kami hampir selang 3 hari akan bergugumit membuat brainstorming dalam aspek mereka bentuk dan juga memprogram ataupun mengatur cara bagi meningkatkan kecakapan robot yang dicipta. Bermacam-macam idea telah dikeluarkan oleh murid saya dalam memastikan misi dapat dilaksanakan dengan sempurna dan dalam masa yang singkat. Dan akhir sekali, pada hari pertandingan pula, saya memastikan semua pasukan telah berdaftar dalam portal dan memantau perkembangan setiap pasukan. Bagi pasukan yang bermasalah, pembincangan melalui Google Meet terus dilakukan dan sentiasa memikirkan pengubahsuaian yang perlu dilaksanakan bagi mencapai misi pertandingan. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Baik, itu dia video daripada seorang mentor ataupun cikgu kita, iaitu Cikgu Muhammad Ahir bin Samsuri dari Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi Johor. Wow. Di mana beliau merupakan seorang guru fizik yang sudah berpengalaman dalam bidang robotik ini sejak tahun 2009, cikgu. Dan kemenangan sebelumnya pada tahun 2014 di mana beliau dan pasukannya berjaya membawa pulang pingat emas ke negara kita Malaysia sewaktu pertandingan di Rusia. Sangat-sangat hebat. Syabas kita ucapkan kepada Cikgu Muhammad Ahir daripada Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi Johor. Ya, betul tu. Syabas diucapkan. Baik Cikgu, kita dah tahu dah tentang peranan murid, kita dah tahu peranan seorang mentor ini bagaimana. Jadi Cikgu, apakah hasil pembelajaran kita pada episod ataupun dalam kelas kita pada hari ini? Silakan Cikgu. Sudah semestinya semuanya berkait rapat. Pertandingan robotik kebangsaan berkait rapat dengan, Mira masih ingat, 6 aspirasi murid yang kita pernah cerita awal-awal dahulu tentang kepentingan ataupun kelebihan yang kita nak murid-murid kita dapat. Untuk sesi kali ini, saya rasa ada dua nilai murni yang saya rasa murid boleh dapat. Yang pertamanya, apabila pertandingan ini berubah daripada fizikal kepada maya atau virtual, di sini nilai murni yang paling penting adalah adaptasi. Bagaimana murid perlu mengadaptasi daripada fizikal kepada maya. Sudah semestinya bukannya mudah, Mira, ya. Betul, nak mengadaptasi data fizikal kepada data virtual. Nilai yang kedua adalah mungkin daripada daya saing. Sebab pada awal tadi Mira telah sebut dan kita telah lihat, bukan sekadar negara-negara di Asia, negara jiran khususnya, tapi kita bertanding dengan negara-negara di barat, negara-negara di Eropah seperti Amerika, Rusia, Jepun dan sebagainya. Dan ini mendatangkan daya saing dan semangat untuk pelajar untuk terus tidak mengalah dan lebih terus bersemangat untuk bertanding bukan sahaja di Malaysia, malahkan di pentas antarabangsa. Ya, betul tu. Jadinya murid-murid ini telah didedahkan tentang semangat, iaitu tidak mudah patah semangatlah, tidak mudah mengalah. Seperti kata pepatah jugalah, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Dan peserta-peserta yang menyertai ini masing-masing menunjukkan passion ataupun kesungguhan yang luar biasa bagaimana mereka untuk mengharumkan nama negara yang tercinta. Ya, sangat mengagumkan. Ya, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Kamarul atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di rumah yang menonton sehingga ke penghujungnya. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.